我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。 Halo guys, hidih pada seneng nih dua video. Sesungguhnya kuantitas bukanlah segalanya, melainkan kualitas dari inti cerita. Anjing, biasa aja. Yaudah, sebelum lanjut, Mimin mau ngucapin terima kasih untuk nama-nama berikut ini. Buat kalian yang mungkin mau ikut ngelempar kopi, kalian bisa melalui link di deskripsi. Koilah. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang berusaha untuk memulihkan diri sementara Hunsa bertarung melawan Gu Daomo Kachino. Pertarungan di antara mereka pun berlangsung sangat intens. Di pertukaran terakhir terjadi benturan yang menggetarkan bumi. Mata Gu Daomo pun tiba-tiba menyusut setelah benturan setelah menyadari bahwa Hunsa menggunakan after image. Ia pun segera memutar pandangannya hanya untuk melihat bahwa Hunsa muncul dalam sekejap di gunung di kejauhan tempat Xiaoyan berada. Serangan yang menggetarkan tadi hanyalah pengalihan perhatian yang digunakan oleh Hunsa. Tujuannya adalah masih untuk menangkap Xiaoyan. Sementara itu tubuh Hunsa pun muncul di depan Xiaoyan dalam mode seperti hantu. Ia pun segera berkata bahwa ia telah mengatakan Xiaoyan tidak akan dapat melarikan diri. Ia pun segera meraih dengan tangannya dan kuali api pun segera runtuh. Namun pada saat ini mata Xiaoyan yang tertutup rapat pun tiba-tiba terbuka ketika tangan tersebut hendak mendarat di atas kelapanya. Aura yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya segera melonjak ke langit. Awan gelap segera bergolak dan ada guntur samar bergema di langit. Ekspresi Hunsa pun tiba-tiba berubah setelah mendeteksi aura Xiaoyan ini. Ia pun keheranan setelah merasakan kekuatan Xiaoyan yang berada di Doseng Bintang 6. Xiaoyan benar-benar telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Niat membunuh pun akhirnya segera muncul di matanya. Kecepatan Hunsa pun pada saat ini benar-benar menjadi semakin cepat. Sementara itu, Xiaoyan tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun dalam menghadapi serangan fatal oleh Hunsa ini. Xiaoyan pun mengeluarkan tawa dingin sebelum akhirnya tiba-tiba simbol naga emas muncul di lengannya. Kilatan petir di dalam awan gelap di langit meredup setelah simbol naga ini muncul. Hunsa pun melirik simbol naga emas di lengan Xiaoyan dan berkata bahwa sepertinya ada yang salah. Tanpa mengetahui alasannya, Hunsa merasa sedikit gelisah muncul di dalam hatinya. Namun belum waktunya bagi Hunsa untuk menghentikan serangannya saat ini. Angin telapak tangannya menjadi semakin tajam saat ia dengan kejam menghancurkan dengan keras ke kepala Xiaoyan. Sementara itu lengan Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar dan simbol naga emas tiba-tiba meletus. Akhirnya itu berubah menjadi kilat emas yang keluar dari jarinya dengan kecepatan tinggi yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Petir emas pun bertabrakan dengan telapak tangan Hunsa dalam sekejap. Segera angin di telapak tangan Hunsa pun runtuh seketika. Sementara itu petir dengan mudah menembus telapak tangannya. Sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dilawan datang menyerang Hunsa saat petir menyambar telapak tangannya. Tubuhnya segera terbang mundur dan aliran darah terus menerus keluar darinya. Sementara itu di sisi lain Gu Daomo pun terkejut saat melihat adegan ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian saat ia melihat kilatan emas yang melintas di jari Xiaoyan. Ia bisa merasakan energi yang bahkan menyebabkan jantungnya berdebar karenanya. Sementara itu tubuh Hunsa pun segera distabilkan di udara dengan cara yang agak menyedihkan. Ia pun melihat lubang berdarah hitam yang hangus di tangannya dan bertanya benda apakah itu. Pertahanan Hunsa sebelumnya benar-benar tidak berguna. Jika serangan itu langsung ditujukan ke kepalanya, kemungkinan ia benar-benar akan terluka parah. Tak lama setelah itu, suara angin yang kencang tiba-tiba ditransmisikan dari jarak yang cukup dekat saat ekspresi Hunsa telah berubah. Jelas sekelompok besar orang dengan cepat bergegas ke area tersebut. Hunsa pun mengatupkan giginya dengan sangat enggan sebelum akhirnya ia mulai berbicara. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa ia pasti akan membuat Xiaoyan membayar ini 10 kali lipat. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, tubuhnya pun berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat ke kejauhan. Xiaoyan pun acuh tak acuh menatap Hunsa yang telah hilang ke kejauhan.
Barulah kemudian Xiaoyan perlahan mengangkat lengannya dan pada saat ini lengan Xiaoyan tidak lagi memiliki perasaan kekuatan 9 petir emas misterius. Sementara itu ekspresi muncul di mata cantik Yaoling saat ia berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan melihat Hunsa berbalik melarikan diri. Yaoling pun tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya dan bertanya. Ia berkata, "Sudahkah Tuan Xiaoyan menyempurnakan pil misterius tingkat 9? Menjadi seorang alkemis, Yaoling secara alami sangat menyadari betapa menakutkannya pil misterius tingkat 9. Oleh karena itu agak sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar dapat memperbaikinya dalam 10 menit yang singkat ini. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan bertanya bagaimana bisa begitu mudah. Xiaoyan baru saja menyempurnakan sebagian darinya. Xiaoyan pun membuat perkiraan singkat jika ia benar-benar memperbaiki pil misterius tingkat 9, Xiaoyan mungkin bisa terus mencapai bintang ke-6 tingkat menengah doseng. Kegembiraan di dalam mata Xiaoyan tanpa sadar menjadi lebih padat. Xiaoyan harus benar-benar memperbaiki kekuatan obat di dalam tubuhnya setelah masalah ini berakhir. Sementara itu di sisi lain Gu Dao pun perlahan berjalan di udara dan akhirnya mendarat di samping Xiaoyan. Matanya dengan cepat menyapu naga emas yang dengan cepat tersebar dari tangannya. Ia pun tersenyum sebelum akhirnya berkata sepertinya ia telah ikut campur tanpa alasan kali ini. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun buru-buru berdiri sebelum akhirnya menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan pun segera berkata jika bukan karena intervensi dari tetua Gu Dao, tubuh Xiaoyan mungkin sudah meledak karena memiliki terlalu banyak kekuatan obat. Ekspresi Gu Dao pun sedikit berubah setelah mendengar hal ini dan bertanya apa jenis pil obat tersebut. Bahkan dengan kemampuan Xiaoyan, ia pun tidak bisa menahannya. Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa itu adalah pil misterius tingkat 9. Untuk melarikan diri dari Hunsa, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menelannya. Mulut Gu Dao pun berkedut sedikit setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Ia pun tersenyum pahit dan segera menggelengkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa Xiaoyan benar-benar diberkati sampai-sampai ia menjadi iri. Bahkan seorang seperti Gu Dao tidak pernah menikmati pil obat tingkat ini. Tak lama setelah itu, lusinan sosok pun dengan cepat bergegas ke arah mereka. Mata mereka sangat terkejut saat menyapu dataran yang hancur dan berantakan di bawah. Mata Xiaoyan pun secara acak menyapu kelompok orang yang baru saja datang. Xiaoyan tercengang menemukan bahwa pemimpin itu sebenarnya adalah seseorang yang ia kenal. Sosok tersebut adalah Ling Kuan yang memiliki dendam pada Xiaoyan pada saat itu. Sementara itu di sisi lain mata Ling Kuan pun tanpa sengaja menatap ke arah Xiaoyan. Segera setelah itu ekspresinya pun menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun ia telah berada di alam Gu, ia telah mendengar banyak tentang berbagai insiden yang berkaitan dengan Xiaoyan di dataran tengah. Setelah itu Ling Kuan pun menatap ke arah Gu Dao dan dengan hormat segera berbicara. Ia berkata bahwa mereka bergegas secepat mungkin setelah mendeteksi aktivitas di sini. Bolehkah ia tahu? Gu Dao pun melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang lemah ketika ia memotong perkataan dari Ling Kuan. Gu Dao pun segera berkata bahwa semuanya baik-baik saja saat ini. Orang yang datang kali ini adalah salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun bernama Hunsa. Ekspresi Ling Kuan dan yang lainnya pun berubah drastis setelah mendengar hal ini. Wajahnya mengandung beberapa kejutan. 4 orang suci iblis dari klan Hun adalah ahli top dari klan Hun. Status mereka mirip dengan 3 dewa klan Gu. Selain kepala klan dan beberapa individu lainnya, tidak ada orang yang bisa menandingi mereka. Setelah itu Gu Dao pun mengerutkan kening sebelum akhirnya menegur dengan suara yang berat setelah melihat perubahan ekspresi dari semua orang. Ia berkata agar mereka melihat dirinya masing-masing. Xiaoyan jauh lebih muda dari mereka semua, namun ia dapat dengan mudah bertahan hidup saat dikejar oleh Hunsa. Sebelumnya ia bahkan hampir berhasil mematahkan lengan Hunsa. Jika generasi muda dari klan Gu dapat menghasilkan orang seperti itu, klan Gu pasti akan makmur di masa depan. Menanggapi hal itu, bahkan Ling Kuan tidak berani membantah dan kicep setelah ditegur oleh Gu Dao. Ia pun buru-buru mengangguk setuju setelah mendengar perkataannya. Sementara itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa tetua Gu Dao seharusnya tidak terlalu memuji Xiaoyan.
Jika bukan karena campur tangan tetua Gudau, maka Xiaoyan mungkin tidak akan bisa berdiri utuh di sini. Setelah itu, ekspresi Xiaoyan pun dengan cepat menjadi serius saat ia mulai berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia ingin tahu apakah tetua Gudau dapat mengizinkan Xiaoyan untuk bertemu dengan kepala klan Guyuan. Masalah klan Yao yang dimusnahkan bukanlah masalah kecil dan klan Hun pasti merencanakan sesuatu. Lingkungan dan yang lainnya di samping yang baru saja berdiri memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Kedua mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat ke arah Xiaoyan. Dengan penuh terkejut, mereka pun segera bergumam bahwa klan Yao sebenarnya telah dihilangkan. Sementara itu, wajah Gudau pun muram saat ia menyebutkan permasalahan ini. Masalah ini memang sangat kritis. Jika Xiaoyan belum datang dan memberitahu mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan tahu apa yang terjadi pada klan Yao. Tampaknya bahkan kepala klan tidak dapat merasakan beberapa trik dari klan Yao. Sepertinya mereka juga harus mengundang kepala klan Yan dan klan Lei untuk datang. Aksi dari klan Hun kali ini jelas menyasar semua klan kuno. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, kemungkinan mereka semua akan jatuh ke tangan iblis dari klan Hun. Xiaoyan pun perlahan mengangguk sementara Gudau tidak mengatakan apa-apa lagi karena ia menyadari keseriusan dari permasalahan ini. Setelah memerintahkan lingkungan dan yang lainnya kembali ke kota Gu, ia pun segera memimpin Xiaoyan dan Yao Ling dengan cepat memasuki alam Gu tanpa henti. Bersamaan dengan itu, berita yang menyebar di alam Gu pun seketika menyebabkan kegemparan. Banyak sesepu dari klan Gu semuanya telah tiba di aula dengan suasana yang suram. Sementara itu, di kursi pemimpin telah duduk Guyuan dengan ekspresi yang sangat mendalam. Sementara itu, ada tiga pria tua berpakaian putih di sebelah kiri Guyuan. Gudau ada di antara mereka bertiga. Xiaoyan pun dapat merasakan aura perkasa yang tidak kalah dengan Gudau dari mereka. Kemungkinan mereka adalah dua dari dewa klan Gu yang memiliki status yang sangat tinggi. Sementara itu, Xiaoyan pun melihat di sisi kanan Guyuan sosok yang sangat cantik dari klan Gu, siapa lagi kalau bukan Maimunah. Setelah melihat kecantikan Sun Er, Xiaoyan pun segera menekan Anu di dalam hatinya. Xiaoyan tidak berani sedikit pun tidak sopan di depan keberadaan dari kepala klan Gu. Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan menyapa kepala klan Guyuan. Yao Ling di samping Xiaoyan juga membungkuk hormat kepada kepala klan Guyuan. Guyuan pun menatap ke arah Xiaoyan di dalam aula. Senyum pun segera muncul di wajahnya saat ia mengangguk. Ia segera berkata dalam waktu kurang dari satu dekade, Xiaoyan benar-benar telah mencapai tingkat yang seperti itu. Ada harapan untuk kebangkitan dari klan Xiao. Xiao Xuan mungkin akan sangat senang jika ia mengetahui hal ini. Suara dari Guyuan ini benar-benar penuh dengan pujian. Hal ini telah menyebabkan banyak sesepuh diam-diam tertawa pahit. Tidak satu orang pun di dalam klan Gu yang telah menerima evaluasi seperti itu dari kepala klan selama bertahun-tahun. Setelah itu, Guyuan pun lanjut berkata, selain itu, Xiaoyan harus bisa memanggil dirinya dengan sebutan paman. Meskipun senioritas Guyuan jauh melampaui Xiaoyan berkali-kali, namun Sun Er pada akhirnya adalah putrinya. Sebuah rona merah dengan cepat melintas di wajah cantik Sun Er setelah mendengar kata-kata Guyuan ini. Banyak generasi muda dari klan Gu di bawah juga sangat terkejut. Dengan berbicara seperti ini, Guyuan tampaknya menerima hubungan antara Xiaoyan dan Sun Er. Sementara itu, Xiaoyan juga mengerti arti dari kata-kata Guyuan. Ia pun segera berterima kasih dan mulai memanggil Guyuan dengan sebutan Paman Guyuan. Xiaoyan menyadari tampaknya masalah Xiaoyan telah membegal keperawanan Sun Er tidak luput dari mata tajam rubah licik tua ini. Dengan segera Xiaoyan bersuka cita sedikit di dalam hatinya. Untungnya kekuatan Xiaoyan saat ini dapat dianggap di antara yang teratas bahkan di dalam klan Gu. Jika tidak, kemungkinan masalah ini tidak akan diselesaikan dengan kesederhanaan seperti itu. Sementara itu, Guyuan yang tersenyum pun segera melambaikan tangannya. Matanya menyapu Xiaoyan dan menemukan ia semakin menyenangkan untuk dilihat. Setelah itu, Guyuan pun memerintahkan Xiaoyan untuk menceritakan tentang permasalahan klan Yao. Wajah Xiaoyan pun menjadi muram saat masalah penting ini mulai diangkat. Xiaoyan pun bertukar pandangan dengan Yao Ling di sampingnya.
Setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun tiba-tiba bertanya, bolehkah ia tahu jika paman pernah mendengar tentang yang disebut klan Tunling? Suara cangkir pecah terdengar terus-menerus di dalam aula saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Banyak sesepuh mengangkat kepala mereka dengan tiba-tiba. Mata mereka menatap tajam kepada Xiaoyan dan mata itu sebenarnya memiliki rasa takut di dalam diri mereka. Hati Xiaoyan pun tenggelam setelah melihat reaksi dari para sesepuh ini. Xiaoyan pun bertanya-tanya apa asal-usul dari klan Tunling ini. Bahkan klan sekuat klan Gu sangat takut kepada mereka setelah mendengar namanya. Sementara itu wajah Gu Yuan jelas sedikit gemetar saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata Tunling. Ia segera menghirup udara dalam-dalam dan matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat ia mulai bertanya. Ia pun segera bertanya mengapa Xiaoyan mempertanyakan permasalahan ini. Xiaoyan pun segera berkata, Paman Gu Yuan tentunya menyadari bahwa klan Hun memiliki nihility devouring flame. Gu Yuan pun mengangguk dan berkata saat itu ia pernah bertukar pukulan dengan nihility devouring flame dan melukainya dengan serius. Namun setelah pertempuran tersebut tidak ada lagi kabar tentangnya. Alis Xiaoyan pun seketika berkedut sedikit sebelum akhirnya Xiaoyan pun sekali lagi menghirup udara dingin di hatinya. Setelah itu Xiaoyan pun mulai menjelaskan semua yang telah terjadi di alam Yao secara rinci. Hal ini termasuk dengan klan Tunling yang telah diubah menjadi nihility devouring flame. Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan, beberapa sesepuh pun berseru tak percaya. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Bagaimana nihility devouring flame bisa berubah menjadi klan Tunling? Sementara itu Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya saat ia melihat ke arah Gu Yuan. Xiaoyan pun kembali bertanya apa sebenarnya klan Tunling ini. Gu Yuan pun segera menarik nafas sebelum akhirnya menjelaskan bahwa klan Tunling adalah klan yang sangat misterius selama era kuno. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, itu pernah menimbulkan badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya di atas benua Doki. Sudah menjadi rahasia umum bahwa warisan klan kuno bergantung pada kekuatan garis keturunan mereka. Jika kekuatan garis keturunan klan menjadi habis, klan tidak akan berbeda dari orang biasa. Singkatnya, setiap klan kuno akan memiliki waktu ketika garis keturunan mereka menjadi habis. Tentu saja persyaratannya adalah klan tersebut tidak akan menghasilkan lagi elit Dodi lainnya. Xiaoyan pun mengangguk pelan dan segera mengerti perkataan dari Gu Yuan. Karena kekuatan dari garis keturunan klan Yao habis, maka klan Hun memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Sementara itu Gu Yuan pun lanjut menjelaskan pada akhirnya akan ada berbagai macam hal misterius yang terbentuk di dunia ini. Klan Tunling adalah salah satunya. Mereka memiliki kemampuan yang sangat menakutkan dan ini adalah kemampuan untuk melahap kekuatan garis keturunan dari klan kuno lainnya untuk memperpanjang waktu sebelum kekuatan garis keturunan mereka habis. Hal itulah yang telah menjadi bencana besar di benua Doki. Banyak klan kuno dihancurkan oleh klan Tunling. Selain itu, kekuatan garis keturunan dalam klan semuanya diperoleh oleh klan Tunling. Tindakan dari klan Tunling ini tidak diragukan lagi membuat marah klan kuno lainnya. Pada saat itu, banyak klan telah membentuk aliansi untuk melawan klan Tunling bersama-sama. Era itu adalah masa ketika klan Tunling menjadi penguasa. Kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan lain. Sementara klan Tunling kuat, pada akhirnya tidak dapat melawan kekuatan gabungan dari banyak klan kuno. Setelah perjuangan itu, akhirnya klan Tunling pun berhasil dihancurkan. Anggota klan Tunling yang masih hidup melarikan diri ke segala arah karena mereka terus dikejar oleh semua orang. Sejak saat itu, klan Tunling tidak pernah bisa bangkit lagi, bahkan perlahan menghilang dari dunia dan tidak pernah disebutkan lagi. Mata Gu Yuan pun perlahan menyipit setelah ia berbicara sampai saat ini. Gu Yuan pun segera berkata bahwa ia ingat kepala klan terakhir dari klan Tunling tampaknya telah dibunuh oleh klan Hun. Banyak orang di dalam aula besar pun memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Sebuah kilatan pun segera melintas di mata Gu Yuan dan sepertinya ia telah memikirkan sesuatu. Ia pun segera bergumam sepertinya klan Tunling telah benar-benar menghilang dari dunia sejak saat itu. Namun tampaknya klan Hun terus ada sampai saat ini. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera bertanya dengan tidak percaya, mungkinkah klan Hun adalah klan Tunling?
Gu Yuan pun segera berkata bahwa itu tidak mungkin. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, klan Tunling juga menyerang klan Hun saat itu. Mungkin klan Hun telah memperoleh sesuatu dari kepala klan terakhir dari klan Tunling. Hal ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun sampai saat ini. Sementara itu, ekspresi Gu Dao pun muram saat ia tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Ia pun segera berkata, apakah kepala klan masih ingat klan kuno yang telah menurun atau menghilang satu demi satu setelah benua Doki mulai jarang menghasilkan elit Dodi? Beberapa cara dari klan kuno itu menghilang benar-benar cukup misterius. Saat Gu Dao memikirkannya, kehilangan dari mereka sangat mirip dengan apa yang dialami klan Si dan klan Ling. Gu Yuan pun segera bertanya apakah maksud dari Gu Dao adalah bahwa klan kuno itu tidak menurun secara alami. Sebaliknya, mereka telah dihancurkan oleh klan Hun. Gu Dao pun segera berkata setelah puluhan ribu tahun klan kuno itu telah berganti berkali-kali. Namun tampaknya hanya klan Hun yang tampak benar-benar aman setiap saat. Kekuatan garis keturunan mereka tampak seolah-olah tidak ada habisnya. Karena klan ini misterius dan tak terduga, bagaimanapun tidak ada cara untuk menyelidikinya bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Sekarang Xiaoyan telah mengatakannya seperti ini. Mereka tidak punya pilihan selain meragukan apakah klan Hun ini memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling. Jika ini benar-benar terjadi, mereka akan tampak seperti mata air garis keturunan yang telah dijinakan oleh klan Hun. Perkataan dari Gu Dao ini menyebabkan rasa dingin seketika naik dari lubuk hati semua orang. Sementara itu Gu Yuan pun tersenyum tipis sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia pun segera berkata agar mereka tidak perlu menggambarkan klan Hun sebagai yang menakutkan seperti ini. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkan mereka. Jika tidak, Hun Tiandi tidak akan terluka parah oleh serangan habis-habisan dari Xiao Xuan pada saat itu. Para sesepuh pun segera menghela nafas lega setelah melihat penampilan yang tenang dari Gu Yuan. Ia pun lanjut berkata sejak Nihility Devouring Flame telah muncul, kemungkinan ia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Namun dengan cara ini Gu Yuan menyadari bagaimana klan Hun dapat menghindari penyakit likidikan mereka. Jari Gu Yuan pun dengan lembut menggambar lingkaran di depannya. Setelah itu ia pun meraih lingkaran di tangannya dan berkata bahwa ini karena ia telah menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya. Banyak orang di dalam aula pun menghirup udara dingin setelah mendengar hal ini. Mereka pun bertanya-tanya setelah mendengar kata-kata menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia? Gu Yuan pun tersenyum tenang dan berkata bahwa ia bukan manusia. Kilatan dingin pun melonjak di matanya ketika ia berkata bahwa ia belum pernah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Tampaknya kendalinya atas kekuatan melahap telah meningkat. Saat itu ia masih kesulitan melakukan sesuatu seperti ini. Adapun mengenai Nihility Devouring Flame yang berubah menjadi anggota klan Tunling seperti yang digambarkan oleh Xiaoyan, mungkin ia adalah alasan sebenarnya mengapa klan Hun mampu bertahan untuk waktu yang lama. Seorang tetua berambut putih di samping Gu Dao pun segera berbicara dengan suara yang agak serak. Ia pun segera bertanya apakah maksud dari kepala klan Nihility Devouring Flame telah melahap kepala klan terakhir dari klan Tunling. Jika begitu, hal ini memungkinkannya mendapat kemampuan misterius seperti itu. Gu Yuan pun mengangguk dan berkata seharusnya inilah yang telah terjadi. Jika tidak, Gu Yuan benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana klan Hun dapat memperoleh kemampuan dari klan Tunling. Setelah mendengar perkataan terakhir dari Gu Yuan, aula pun menjadi sunyi karenanya. Setelah agak cukup lama, Gu Yuan pun segera mengangkat kelapanya. Matanya segera menatap ke ruang kosong dan mata tajam itu sepertinya telah menembus ruang dan melihat pemandangan yang ia pikirkan di dalam hatinya. Ia pun segera berkata bahwa klan Hun telah menyerang klan Ling, klan Si, dan klan Yao. Kemungkinan mereka memiliki dua tujuan. Salah satunya adalah untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan, sementara yang lainnya secara alami adalah Toshi Ancient Gadget. Dari kelihatannya, sepertinya Hun Tiandi tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Xiaoyan pun segera bergumam pelan menyebutkan nama Hun Tiandi yang berarti Kaisar Surga. Nama ini benar-benar sangat sombong.
Namun meskipun begitu, orang ini memang memiliki modal untuk memiliki nama seperti itu. Satu-satunya orang yang bisa berdiri di puncak para ahli top di benua yang bisa melawannya kemungkinan adalah Guyuan. Mata Xiaoyan pun segera menatap tajam ke arah Guyuan saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan pun segera berkata bagaimana paman Guyuan berencana untuk menghadapi mereka. Klan Hun sudah memiliki 4 keping Toshi Ancient Gadget. Mereka kemungkinan akan mencoba untuk mendapatkan 4 yang tersisa. Pada saat itu mereka akan mendapatkan Gua Toshi Ancient Gadget dan mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Dodi. Pada saat itu tidak akan ada seorang pun di benua Doki yang bisa bertarung dengannya. Hidup dan mati semua orang akan dikendalikan oleh Klan Hun. Tanpa disadari, mereka sebenarnya sudah turun ke situasi yang begitu mendesak. Metode lambat yang digunakan Klan Hun untuk membunuh mereka menguras kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan besar adegan paling tragis benar-benar akan terjadi. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, ekspresi Guyuan pun menjadi sangat dalam. Saat ini tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Tetua Klan Gu pun tetap diam melihat Guyuan yang berpikir. Setelah keheningan ini berlanjut, Xiaoyan pun perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan berkata bahwa saat ini hanya 3 dari 8 klan kuno kecuali Klan Hun yang masih bertahan. Jika klan lain tersingkir, mereka mungkin hanya bisa duduk dan menunggu untuk mati. Jika mereka berjuang, maka masih akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Jika melanjutkan dengan tidak melakukan apa-apa, maka insiden yang dialami oleh klan Ling, klan Xi, dan klan Yao pasti akan menimpa mereka. Perkataan Xiaoyan ini menyebabkan tubuh banyak orang seketika sedikit gemetar. Mata mereka segera menatap Yao Ling yang berada di samping Xiaoyan. Wajah Yao Ling saat ini benar-benar dipenuhi dengan kesedihan. Klannya telah hancur dan ia juga saat ini telah menjadi tunawisma. Setelah itu banyak pasang mata perlahan bergeser ke arah Guyuan di kursi pemimpin. Sepertinya mereka sedang menunggu keputusan dari Guyuan. Guyuan pun perlahan menghela nafas di depan banyak pasang mata yang mencelat. Ia mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan hanya untuk tersenyum. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan adalah anak kecil yang baik dan Xiaoyan memang pemberani. Setelah itu, ia pun segera memerintahkan seseorang untuk mengirim pesan ke klan Yan dan klan Lei. Undang pemimpin klan mereka untuk datang dan mendiskusikan masalah hidup dan mati ini. Hati Xiaoyan yang tegang juga menghela nafas berat setelah mendengar kata-kata dari Guyuan. Xiaoyan sudah secara pribadi menyaksikan kekuatan menakutkan dari klan Hun. Selain klan Gu, kemungkinan sangat sulit untuk menemukan faksi lain di benua Doki yang bisa melawan klan Hun. Jika klan Gu masih memilih untuk tidak melakukan apa-apa, Sky Mansion Alliance kemungkinan besar akan menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Sementara itu banyak tetua dari klan Gu di dalam aula besar juga mengungkapkan ekspresi yang agak rumit setelah melihat Guyuan membuat keputusan. Mereka mengerti bahwa klan Gu tidak akan dapat mengubah keputusannya setelah hari ini. Dua faksi super terbesar di benua Doki akhirnya bisa bertarung lagi setelah 1000 tahun. Terlebih lagi kali ini itu kemungkinan akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang nyata. Pemenang akan bertahan sementara yang kalah akan mati. Keputusan Guyuan pun dengan cepat menyebar ke seluruh eselon atas dari klan Gu. Dalam sekejap suasana di dalam alam Gu menjadi sedikit tegang. Banyak ahli dikirim ke dataran tengah untuk memantau dengan cermat setiap tindakan dari klan Hun. Sementara itu Xiaoyan tidak segera meninggalkan alam Gu. Masih ada cukup banyak energi dari pil misterius tingkat 9 yang tersisa di dalam tubuhnya. Memiliki energi ini yang tersisa di dalam tubuhnya tidak bermanfaat bagi Xiaoyan. Karena itu Xiaoyan harus dengan cepat memperbaikinya dan jika tidak energi liar dan kekerasan ini mungkin sekali lagi menyebabkan tubuhnya terluka. Singkat cerita di sebuah rumah bambu, Sun Er pun segera menghampiri Xiaoyan. Ia berkata bahwa bahan obat yang Xiaoyan butuhkan ada di sini. Apakah ada hal lain yang kakak Xiaoyan butuhkan? Xiaoyan pun secara acak melihat kotak yang diberikan oleh Sun Er sebelum akhirnya matanya segera terfokus pada sosok yang paling cantik ini. Xiaoyan pun segera melangkah maju dan mengaitkan lengan Sun Er.
pergelangan tangan yang halus ditarik begitu saja ke dalam pelukannya saat Xiaoyan tertawa. Wajah cantik Sun'er pun berubah sedikit memerah setelah mendengar Xiaoyan menggodanya. Akhirnya Sun'er pun dengan lembut bersandar di pelukan Xiaoyan. "Mang, maunya lu digodain?" Tangannya yang agak dingin tiba-tiba melepas pakaian Xiaoyan dengan lembut. Beberapa jari bekas luka berdarah merah besar segera terungkap. Jari Sun'er pun segera menyentuh bekas luka berdarah ini dan mata jernih seperti kristal itu mengungkapkan sedikit sakit hati. Ia pun dengan lembut mengatupkan giginya dan segera berkata bahwa orang-orang dari klan Hun ini benar-benar pantas untuk mati. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata bahwa itu hanyalah luka kecil. Xiaoyan pun dengan cepat memegang wajah Sun'er sebelum akhirnya langsung menyangsut bibir bawahnya dengan lembut. Setelah itu ia pun akhirnya tertawa keras dan melepaskan wajahnya yang menjadi malu. Tubuhnya segera bergerak dan ia pun segera muncul di tempat tidur. Dengan lambaian tangannya banyak kotak giok terbelah dan berubah menjadi berbagai bahan obat yang melayang di hadapannya. Xiaoyan pun segera meminta Sun'er untuk membantunya berjaga-jaga. Xiaoyan perlu untuk memperbaiki kekuatan pil obat misterius di tubuhnya. Cobalah untuk mencegah siapapun mengganggu Xiaoyan selama periode waktu ini. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi serius saat ia mulai memasuki topik yang serius ini. Xiaoyan pun berteriak pelan sebelum akhirnya Yiwa dengan cepat muncul di bahunya. Ia pun segera melebarkan mulutnya dan sebuah kuali api terbang keluar dan langsung menyerap semua bahan obat yang mengambang ini. Sementara itu Sun'er pun segera berbalik keluar dan segera menutup pintu. Barulah kemudian tangannya yang lembut segera menyentuh bibirnya. Matanya menunjukkan ekspresi lembut setelah ia disogrok oleh bibir Xiaoyan.